Asy di roh hamadi hamu doh tami nasian Tuhan Dewata Amata doh sian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat pagi selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tetap tersenyum hati amang nang mm Tetap berdoa dan berpengharapan memuji Tuhan dan mari tetap setia mendengarkan firman Tuhan untuk kita. Hari ini Habakuk 2 ayat dulu. Ai taringo tutik kisogo dope pangukka bone. Jala Hapogan mariahi ujung. Jaladang margabus. Tung sura meba. Aisai dang Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, ter nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikian firman Tuhan. Abang enang, tung surape lumeba nan berlambat-lambat. Akadongan na di bagasan Jesus Kristus bicara tentang wahyu pangukapon. Adalah sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak akan terjadi, tidak percaya, ragu akan hal itu. Namun puji Tuhan, berkat firman hari ini untuk kita di pahingok mahita manginang. Ya. Tari ngok tuak kana masa doi saina rodoi tung lumeba. Ya. Tung lumeba. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Habaku tentang wahyu yang akan terjadi dalam dunia ini mewujud nyatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan itu sendiri maka jangan berlengah-lengah. Artinya menginang hati, mau lope, mau lo tajaha, natar hati akan menginang hati, niang rohat tadi sih. Semuanya itu akan terjadi dan bersegera. Di bahaya ini, unang merna unang niang roham, saya hapogani ma mangulaho nakkana hilang nomohon di rohani di patah patupahon nakkana dengan. Ainunga dipaingot yak kita marhit yak kana tarsurati. Taringo tuak kana nang masa sogot. Dohot akka na nang sipatu paon ni debata. Dohot akka na nang sipatu duhonon ni Tuhan ni di ujung na sogot. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibarat kata Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Ya, lima gadis bodoh dan gadis pintar itu. Karena pengantin itu tak kunjung segera tiba, mereka tertidur. Mereka tidak mempersiapkan minyaknya. Sehingga pelita mereka padam, tapi yang pintar itu mereka menyiapkan minyak cadangan ketika pengantin datang pelita mereka masih tetap menyala di bahenni amang nang sahali nari hapo gani mangulahon angka na hinalomohon di rohani ni Debata di ngolum ya maolo pelu membanan nai ini bahasa yang sangat-sangat luar biasa tung sura pelu meba tumpe berlambat-lambat di dalam bahasa Indonesia, itu akan segera datang dan akan terjadi. Maka dari firman ini kita belajar untuk tetap setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Tidak peduli kapan Tuhan akan datang. Entah hari ini, entah besok. Tetapi kita siap sedia melakukan yang dikehendaki Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika itu terjadi, ketika yang difirmankan Tuhan terjadi. Pelita kita tetap menyala, kita tetap siap sedia menanti nantikan kedatangan Tuhan dan melihat apa yang telah diwahyukan oleh Tuhan itu. Aman amin amin nahina Itu sebabnya sering kami ingatkan sesibuk apapun bacalah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan supaya engkau tetap diberkati. Puji Tuhan selalu makinang. Mertua doakan itu mangi di